Jennifer Bahdim. Siapa yang tidak kenal dengan model cantik ini, yang memiliki nama lengkap Jennifer Jasmine Kurniawan. Jennifer Bahdim, yang merupakan seorang model dan blogger. Ia lahir di Mühlecker, Jerman, tanggal 6 April tahun 1987. Diketahui, Jennifer Bahdim mengawali karirnya di dunia model dari sejak kecil hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Jennifer Bahdim tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Jennifer Bahdim. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Orang tua Jennifer Bahdim adalah anak dari pasangan Petrus Kurniawan, ayah, dan Uschi Kurniawan, ibu. Ayah Jennifer Bahdim berwarga negara Indonesia dan berdarah Tionghoa, sedangkan ibundanya berasal dari Jerman. Kakek Jennifer Bahdim, yakni Kwi Hong Sing, adalah mantan pesepak bola. Ia pernah bermain di Persija Jakarta, dan ia juga timnas Indonesia pada era tahun 1950-an. Dikabarkan, kedua orang tua Jennifer Bahdim tinggal dan menetap di Jerman. Jennifer Bahdim diketahui beragama Kristen. 2. Saudara Jennifer Bahdim adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 adik laki-laki. Adik pertamanya bernama Kim Jeffrey Kurniawan, atau yang biasa dikenal dengan Kim Kurniawan. Ia lahir di Mühlecker, Jerman, tanggal 23 Maret tahun 1990. Kim Kurniawan merupakan seorang pemain sepak bola Indonesia yang kini tengah memperkuat PSS Sleman. Diketahui, Kim Kurniawan sudah menikah dengan Elizabeth Novia dan sudah memiliki anak. Adik keduanya bernama Lee Kurniawan. Ia dikabarkan adalah seorang gamer yang sering melakukan live streaming dan menunjukkan aksinya ketika tengah bermain game. Tidak seperti kedua kakaknya yang tinggal di Indonesia, Lee Kurniawan tinggal dan menetap di Jerman. 3. Suami Irfan Bahdim adalah suami dari Jennifer Bahdim. Ia merupakan seorang pemain sepak bola, dan Irfan Bahdim diketahui kini sedang tidak mempunyai pekerjaan karena ia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Persis Solo. Diketahui, Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim resmi menikah pada tanggal 8 Juli tahun 2011 di Stuttgart, Jerman. Usai keduanya berpacaran selama 1,5 tahun, Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim dikabarkan berbeda keyakinan. Irfan Bahdim beragama Islam, sedangkan Jennifer Bahdim beragama Kristen. 4. Anak dari buah cintanya. Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya bernama Kiyomi Sue Bahdim. Ia lahir pada tanggal 5 Februari tahun 2012. Seperti ibundanya, Kiyomi Sue Bahdim memiliki paras yang cantik. Kiyomi Sue Bahdim adalah anak perempuan satu-satunya Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim. Anak keduanya bernama Kenji Zizu Bahdim. Ia lahir pada tanggal 21 Maret tahun 2014. Kenji Zizu Bahdim mempunyai wajah yang tampan. Seperti ayahnya, Kenji Zizu Bahdim sangat menyukai sepak bola. Anak ketiganya bernama Kyoji Kaijen Bahdim. Ia lahir pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Seperti kakak keduanya, Kyoji Kaijen Bahdim juga memiliki wajah yang tampan. Anak keempatnya bernama Kiro Zaiden Bahdim. Ia lahir pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Kiro Zaiden Bahdim mempunyai paras yang tampan seperti kedua kakak laki-lakinya. Itulah keluarga dari Jennifer Bahdim. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.